kita akan nyebrang ke Siau Jerman. Kapalnya ada jalan. Mungkin penyeberangan dari sini sekitar sekitar berapa ya? 12 menit kalau nggak salah. Jadi itu udah kapal. Tapi seperti ini dia. Penumpangnya nggak begitu banyak. Ada juga yang di atas. Ini kapalnya dan akan menyeberang ke Siau Jerman. Ini dari Ta Jerman ke Siau Jerman ini sekitar 12 menit. Terus nanti di sana itu dari Siau Jerman lagi ke Cina ya. Jadi dekat di sini tuh dekat dengan Cina ya teman-teman. Hey, so what up? Ini kapalnya sudah mulai meninggalkan Ta Jerman. Hari ini air lautnya lumayan tenang. Doakan kita selamat sampai tujuan ya teman-teman. Selamat sampai tujuan dan baliknya pun selamat sampai tujuan. Nah, itu lagi dibangun jembatan di tengah laut menuju Siau Jerman. Jadi nanti kalau nggak tahu mungkin berapa tahun lagi itu jembatannya itu akan selesai. Jadi tidak usah pakai kapal, jadi bisa pakai mobil. Kelihatan lagi masih dibangun jembatan itu. Itu jembatan ini mau dibangun menuju Tajin, menuju ke Siau Jerman ya nanti teman-teman. Jadi baru separuh yang belum selesai. Pelan-pelan. Ini adalah kedua kalinya aku ke Siau Jerman. Dan cuacanya agak mendung karena musim dingin juga. Tapi air lautnya lumayan tenang. Ini penumpangnya nggak begitu banyak. Ini kapalnya besar, di atas juga. Ada di gas untuk penyelamat ya. Di sini ada instruction untuk unit itu akan apa? Memakaikan baju pelampung. Juga dijelaskan jenis-jenis kapalnya ada di sini. Juga ada TV di atas tuh. Sekarang di samping sudah nggak kelihatan apa-apa. Cuma di belakang sana jauh-jauh. Di sana nggak kelihatan tuh, tapi karena cuacanya agak mendung ya, jadi nggak begitu kelihatan. Jadi sekitar 12 menit atau 10 menit penerangannya.
Soalnya air laut itu tenang ya. Alhamdulillah air laut tenang. Sekali lagi buat teman-teman minta doanya agar mulai mudah mendekat. Tuh, udah cepet, udah sampai tuh, udah mau sampai dia. Jadi cepet. Enggak sampai 10 menit sih ini, udah mau sampai dia. Ini namanya Xiao Qinmen. Dari Xiao Qinmen ini ke Cina ya, terus nyebrang ke Cina. Tuh, udah kelihatan nanonya, pelabuhannya. Itu adalah jembatan yang mau dihubungkan ke dari Xiao Qinmen ke Pacinan. Tapi belum selesai. Itu ada kapal kecil di sana. Mendarat. Jadi kita nyebrang tuh tidak sampai 10 menit ya teman-teman, cuman 7 menit. Enggak, ini baru 6 menit 40. Ya kita 7 menit 8 menit. Ini airnya lumayan tenang. Alhamdulillah kita udah mau menepi. Karena pelabuhannya masih jauh ya. Jadi sekitar 8 menit. Ama. Jadi anak tu dah menepi, dah sampai. Alhamdulillah dah sampai.